Ulos paling murah ada yang harga 90. 90. Tapi bukan tenun ya, itu dari mesin. Oh, dari mesin. Ya. Kalau untuk kasaran tenunan berapa? Kalau tenunan mah sekitar 800 sampai 1 juta. 800 sampai 1 juta. Tumtuma itu namanya dari Karutung sana. Oh, pokoknya khusus yang Batak lah banyak ya? Iya, kebaya-kebaya untuk pengantin banyak. Kebaya-kebaya untuk pengantin banyak? Iya. Tuh, jadi buat teman-teman atau saudara kita? Iya, yang mau menikah. Yang mau menikah, khususnya Batak? Datang ke Toko Ipan Songket. Datang ke Toko Ipan Songket. Ipan Songket itu di mana, Pak? Kak, blok apa? Di Pasar Impres, blok 6. Pasar Impres, blok 6, begitu, Kak? Iya. Los BKS Lantai Dasar. Los BKS Lantai Dasar. Iya. Oke. Ada ini nggak, Kak? Dijual di marketplace apa gitu? Nggak masuk. Karena nggak sempat kita. Kalau di sana kan harus mosting-mosting foto. Iya. Kalau kita langsung melayani pengunjung begini. Oke, gitu aja lah. Ada nomor WA nggak? Ada. 08 12 99 41 4 30. Jadi buat abang-abang dan kakak-kakakku yang khususnya di Jakarta mau nyari songket ataupun ulos, dari luar daerah juga boleh. Oh, dari luar daerah. Kan dari luar daerah, bukan cuma dari Jakarta doang. Oh iya. Datang ke sini nih, ke tokonya Evan Songket. Evan Glory Songket. Harga. Kalau kisaran harga, Kak, berapa, Kak? Untuk songket. Songket ada yang 1 juta, ada yang 1 juta, 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Oh, berarti kalau mau murah ya negosiasi aja lah di sini ya. Yang paling murah sekarang 1,5 juta. Oh, yang paling murah 1,5 juta. Tapi masih bisa goyang lah. Goyang lah. Oke. Goyang kiri kanan. Itu tadi kalau ulos berapa? Ulos paling murah ada yang harga 90. Tapi bukan tenun ya, itu dari mesin. Oh, dari mesin. Ya. Kalau untuk kasaran tenunan berapa? Kalau tenunan mah sekitar 800 sampai 1 juta. 800 sampai 1 juta. Tenun tangan. Oke. Okay. Iya, karena tenun tangan kan agak susah kan di sini. Siap. Ya. Jadi kita doakanlah ya buat teman-teman atau saudara kita ya, khususnya yang mau pesta, yang mau menikah, yang acara meninggal, pokoknya semua ada di
toko Evan Songket, Pasar Impressment, Blok 6. Bilang nggak, jangan lupa untuk datang ke sini. Jangan lupa untuk datang ke toko. Buka lah dulu ininya, nggak kedengeran. Nanti kelihatan cantik aku. Nggak apa-apa lah. Cantik ya? Iya. Itu. Cewek mah cantik ya, kalau cowok ganteng ya. Ya, jangan lupa kak, datang ke toko Evan Songket. Jangan lupa datang ke toko Evan Songket, Pasar Impres, Blok 6, Los BKS, Lantai Dasar. Kami tunggu kehadirannya. Oke. Thank you. Kita ke toko terakhir, yaitu di tokonya Kak Elsie. Kak Elsie, kita laman gaya corona dulu. Kak Elsie, ini lagi buat apa nih Kak Elsie? Kronce. Kronce selendang. Ini buat orang Batak juga? Oh, ini buat pengantin. Kalau di sini di toko kakaknya, nama tokonya apa kak? Muara Jaya, alamat lengkapnya? Alamatnya Blok 6. Blok 6 BKS. BKS 38. Nomor 38. Siap. Jadi di sini ada jual songket, ada jual ulos gitu ya. Ini pasarannya berapa sih kira-kira kak di sini di toko kakak ini? Ya pasaran ulos atau pasaran dari harganya aja. Rate-nya. Rate-nya aja, harganya. Ya, bisa harga ulosnya lah, saran. Ini paling 90.000. Lima. Paling mahal berapa? Paling 2 juta. Oh itu yang penunan? Iya, penunan. Oke, kalau itu masing-masing yang dari awal-awal. Oke. Kalau ini songket? Songket Palembang namanya, oh. Pakai orang Batak. Oh gitu? Produk Palembang, tapi makanya orang Batak. Oh, ini tenun tangan asli. Ini berapa nih, Pak? Kalau yang ini harganya 1,8. Ya. Kakak jualan selain di sini apakah ada jualan di marketplace juga enggak? Enggak ada. Oh, gitu. Jadi kalau teman-teman pun saudara kita yang orang Batak khususnya ada di Jakarta, tentunya langsung datang ke sini aja dulu. Oke. Ya. Tinggal kirim ya. Oh berarti bisa ya kalau pesanan online ya. Ada nomor WA-nya nggak kak? Biar disebutkan nanti biar teman-teman ataupun saudara kita yang ada di Jakarta ataupun di Indonesia mau pesan songket ataupun ulos bisa langsung hubungin kakak aja gitu. Berapa nomornya kak? 0813-983-9046. Oke, nanti nomornya kita tulisin ya guys, jangan lupa. Kak, makasih kak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kita doakan jualan kakak makin laku, makin lancar lah gitu ya. Oke kak, makasih. Yeah.